أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله شكر kita pada Allah ngelimpah dan kurnianya hari ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pelajaran kita dalam subjek tafsir Al-Quran untuk pelajar tahun 6. Kita sambung pelajaran kita dalam pelajaran yang kelima, iaitu tafsir ayat yang kedua dalam surah An-Nur. Yang ini tajuk yang sebenar-benarnya adalah tentang hukum zina. Nak menceritakan dalam surah An-Nur ini, ayat kedua surah An-Nur ini adalah tentang hukum berzina. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada keduanya 100 kali sebatan. Nah, itu dihukum untuk orang-orang yang berzina. Dan jangan kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap mereka, yakni kepada orang-orang yang berzina tadi. Nah, maknanya kamu jangan rasa belas kasihan kepada mereka, jalankan hukum Allah itu jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah disaksikan hukuman itu, hukuman seksaan 100 kali sebatan itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman, sekumpulan daripada orang-orang yang beriman dalam kawasan tersebut. Baik. Kita tengok sikit info tu dalam muka surat 42. Kamu boleh buka muka surat 42 dalam info maksud zina. Apa dia maksud zina ni? Zina ini adalah persetubuhan haram dengan memasukkan zakar ke dalam faraj perempuan tanpa nikah syar'i dan bukan watik syubhah. Baik. Kita sambung terus latar belakang ayat ini. Apa yang nak diceritakan dalam ayat ini? Tengok pengenalan surah An-Nur. Surah An-Nur adalah surah yang diturunkan bagi menerangkan hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan masalah sosial dan kehormatan diri, antaranya hukuman zina, qazaf, li'an, menjaga pandangan daripada melihat benda yang haram, memperlihatkan perhiasan kepada mahram dan bukan mahram, menguji perempuan yang salihah, orang yang tidak mampu berkahwin demi menjaga kehormatan diri, tegahan menjadi bapa atau ibu ayam dengan memaksa golongan perempuan melakukan kegiatan maksiat. Ini dia pengenalan daripada surah An-Nur. Apa dia qazaf, apa dia li'an. Nak suruh kita menjaga pandangan kita. Baik. Apa pula yang terkandung dalam surah ini? Dalam surah ini terkandungnya hukum syarak yang sangat penting berkaitan dengan menjaga kehormatan diri, berkaitan dengan menjaga kehormatan diri dan kesucian keluarga Islam daripada dicemarkan oleh perbuatan-perbuatan keji. Apa dia perbuatan keji? Itulah perbuatan yang dikaitkan dengan zina tadi, yang berkait dengan ayat dalam surah An-Nur ayat yang kedua ini tadi. Baik. Kemudian, kenapa zina ni boleh merosakkan individu, boleh merosakkan kehormatan diri, boleh merosakkan keluarga Islam? Sebab dengan berlakunya zina ini, maka menghancurkan individu tersebut, menghancurkan institusi keluarga Islam tersebut, menghancurkan masyarakat, orang pandang rendah, orang pandang hina, semua sekali lah, yang keburukan semua diletak atas orang yang berzina tersebut. Sebab itulah Islam menitik beratkan supaya tidak ada berlakunya perzinaan ini, dan hukuman yang dikenakan kepada orang yang berzina ini adalah 100 kali sebatan buat kedua-duanya. Baik, kita teruskan lagi. Tengok muka surat ke-43. Dalam muka surat 43 ini, ayat ini menerangkan had zina, iaitu had zina iaitu balasan atau hukuman yang patut dijatuhkan ke atas perempuan dan lelaki yang merdeka. Baik, apa yang dimaksud ke atas perempuan dan lelaki mereka ni? Perempuan dan lelaki yang merdeka, akil baligh dan belum berkahwin, yang ini bermaksud ghairu muhsan, yang melakukan zina.
Maknanya, lelaki atau perempuan ghaimusan yang belum berkahwin, lelaki ataupun perempuan yang belum berkahwin melakukan zina, jika perbuatan zina mereka itu sabit dengan pengakuan mereka, mereka mengaku mereka buat, atau dengan disaksikan oleh 4 orang saksi yang melihat dengan mata, hendaklah disebat kedua-duanya mereka sebanyak 100 kali sebatan. Okey, baik. Itu kalau sabit. Sama ada dengan sabit kesalahan mereka ini, mereka mengaku ataupun mereka tak mengaku, tapi ada 4 orang saksi yang menyaksikan dengan mata mereka sendiri, maka hukumannya adalah sebat 100 kali sebatan. Baik, adapun kalaulah pelaku zina itu telah berkahwin, yang dinamakan dalam bahasa Arabnya muhsan, telah ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir dengan hukuman rejam dengan batu sehingga mati. Maknanya orang yang dah berkahwin, jika mereka ini berzina, maka hukumannya adalah direjam dengan batu sampai mati. Apa maksud direjam? Dibaling dengan batu sehingga mati. Ditanam separuh badannya, kemudian dikafankan siap-siap, maka orang yang lalu-lalang di sekeliling, orang yang berkumpul melihat hukuman tersebut, hendaklah tidak merasa belas kasihan langsung, ambil batu dan baling sehinggalah mereka ini meninggal dunia. Baik. Tengok pula hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salas: an-nafsu bin nafsi was-sayyibu az-zani wat-tariku lidinihi mufariqu lil jama'ah. Artinya tidak halal darah orang Islam ditumpahkan, yakni dibunuh, kecuali dengan salah satu daripada 3 perkara, iaitu seorang dengan sebab membunuh seorang yang lain. Maknanya tidak halal darah seseorang itu kecuali dengan 3 perkara ini. Yang pertama, darah orang Islam ini halal untuk dibunuh ketika mana dia membunuh orang Islam yang lain. Ini dinamakan sebagai qisas, hukuman qisas. Kemudian pelaku zina yang telah berkahwin, yang tadi saya cakap tentang muhsan, orang yang telah berkahwin melakukan zina, halal darahnya untuk dibunuh. Ini dinamakan sebagai muhsan. Baik. Dan orang yang meninggalkan agamanya, keluar meninggalkan jamaah umat Islam. Maknanya, apa yang dimaksudkan dengan orang yang meninggalkan agamanya, orang ini telah murtad, maka halal darahnya untuk dibunuh, supaya dia tidak menghasut orang lain untuk keluar daripada agama Islam. Itulah sebaik-baik hukuman buatnya. Ini 3 perkara. Yang pertama, orang yang membunuh orang lain, qisas. Jika disabitkan kesalahan, dikenakan qisas, maka hukumannya adalah bunuh, halal darahnya untuk dibunuh. Yang kedua adalah penzina muhsan yang telah berkahwin, halal darahnya untuk dibunuh. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, orang yang murtad, darahnya juga halal untuk dibunuh. Baik. Dalam menjatuhkan hukuman tersebut, jangan pernah kita merasa belas kasihan untuk melaksanakan hukum Allah yang tidak wajar diabaikan. Kita ni wajib beriltizam. Apa yang dimaksudkan dengan iltizam ni? Wajib menjaga kehormatan hukum Allah. Kita kena hukumnya dengan cara yang sebetulnya. Jangan ada belas kasihan langsung. Kalau suruh jam, rejam dia betul-betul. Walaupun kita rasa kesian, buang, tolak tepi. Kita perlulah mengutamakan hukuman Allah. Baik. Kita tengok pula hikmah. Apakah dia hikmah hukuman zina? Ada juga hikmah hukuman zina. Adakah hukuman zina ni kejam? Tak kejam. Kita tengok apa dia hikmah daripada hukuman zina tersebut. Dekat depan orang ramai, direjam, dirotan 100 kali. Kita tengok hikmah dia. Antara hikmah yang kita boleh dapat daripada hukuman zina ini adalah, yang pertama, menjaga kehormatan dan hak individu. Maknanya Allah ni menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan lelaki, menjaga kehormatan perempuan. Sebab itulah Allah jadikan, Allah adakan hukuman zina ini, hukuman untuk orang yang berzina ini. Baik. Jadi yang kedua, mencegah daripada nasab keturunan yang tidak syar'i. Supaya dia tidak mengandung anak luar nikah, maka dibunuh itu adalah lebih baik. Supaya dia tidak berlaku keturunan yang
anak luar nikah tadilah. Dia menyebabkan anak tersebut apabila besar, dia diejek, dia dikutuk, lama kelamaan dia menjadi jauh daripada agama Islam. Maka seeloknya sebelum sebelum bayi itu lahir, maka orang yang melakukan perzinaan tersebut perlulah dibunuh dan dirotan. Baik, yang ketiga, mencegah bermula berlakunya percampuran nasab keturunan. Baik, ini kita nak cegah supaya tidak berlakunya percampuran nasab keturunan. Baik, yang keempat, memastikan maruah seseorang terpelihara dengan baik. Maruah seseorang terpelihara dengan baik, terutama sekali orang perempuan. Baik, Allah sangat menjaga orang-orang perempuan ini. Jadi sebab itulah adanya hukuman-hukuman ini untuk memuliakan kaum-kaum Hawa. Baik, yang kelima, menyelamatkan masyarakat daripada gejala sosial yang tidak sihat. Masyarakat daripada gejala sosial yang tidak sihat. Baik, yang keenam, yang terakhir, mencegah daripada berlakunya penyakit-penyakit kelamin seperti sipilis, gonorea, HIV, AIDS. Ini sangat berbahaya yang boleh membawa kepada maut. Baik, seterusnya kita tengok yang terakhir dalam tajuk ini, iaitu pengajaran. Apa yang kita boleh dapat daripada tajuk ini, apa dia pengajaran yang kita boleh ambil? Yang pertama, perbuatan zina termasuk dalam dosa-dosa besar. Yang kedua, orang yang berhak menyatukan hukuman had zina ialah ulil amri. Siapa dia ulil amri? Pemerintah ataupun hakim ataupun wakil hakim. Dia yang memutuskan supaya dia ini dikenakan hukuman berapa-berapa-berapa mengikut hukuman Allah tadi. Baik, yang ketiga, memberikan pengajaran dan keinsafan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Sebab apa? Hukuman-hukuman Allah ini sama ada arak, zina, mencuri, semuanya dihukum di depan orang ramai supaya orang ramai mengambil iktibar, mengambil pengajaran supaya mereka insaf. Tidak akan ada lagi perbuatan seperti ini selepas daripada hari tersebut. Itu nak menunjukkan bahawanya tegasnya hukum Allah ini dan boleh membuatkan mereka ini takut dengan perlakuan-perlakuan yang sebegitu rupa. Baik, yang keempat, zina liwat dan sihab. Apa dia zina liwat? Zina liwat ni homoseksual, hubungan sejenis. Sihab ini lesbian, gay, merupakan punca berlakunya penyakit kelamin yang boleh membawa maut tadi. Yang kelima, Islam juga melarang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu melakukan zina seperti berdua-duaan dan pendedahan aurat. Baik, ni Islam melarang perkara ini berlaku. Jika sebelum ianya berlaku, Islam dah sebut la taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Merawat susah, tapi kalau nak mencegah itu lebih baik. Baik, itu sahaja pelajaran untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat dalam ruangan komen. Dan insyaAllah kita akan buat latihan dalam tajuk ini nanti dalam Google Classroom kita. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.